Halo. Halo, selamat malam teman-temanku dan sahabatku. Sekarang saya loncat sama istri saya dan adik saya sama Happy Tiang. Kita udah sampai ke di Pontianak. Udah sampai di Pontianak, Jalan Gajah Mada, dan kita sewa hotel itu namanya Ochat. Are you ready? Ochat ya. Iya teman-temanku dan sahabatku. Ini udah hampir jam 10, hampir jam 11, setengah 11. Setengah 11. Ini ya. Ini makanan yang luar biasa. Halo, tosau, satu berapa? Kita lihat ya. Uma. Ini berapa? 2.500. 2.500. Yeah. Ini apa? Itu bawang jagung. Ini 2.000? Dua yang apa? Ini? 2.500. Kalau saya tahu 500 boleh gak? Apanya? Wih, semuanya siau-siau. Iya, ini dong. Eh, minta dua dong, boleh gak? Jagung. Begini, kalau saya 500 kan boleh bagi 4 gitu. Saya ambil separohnya aja. Ini siapa, mama ya? Kakak. Oh, kakak, halo. Ya, kau siau ya, muat ya. Ya, mau siongkon ya. Ini apa nih? Halo teman-teman, ini ciri, ini namanya apa nih? Pak Makai? Pak Wana. Pak Wana? Ini kita. Oh, ini Pak bye bye. Ya udah. Ini Wak Wan ya, ini Wak Wan teman-teman, ya. Ini paling terkenal ya di sini ya. Ini jalan apa? Coba sayang sini sayang. Aduh. Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada ya. Aduh sayangku, sayangku. Boleh ya, kita boleh dekat ya. Ini tolong kasih tahu di mana jalan dong. Ini kakak ada ya? Jalan Gajah Mada. Oh, jalan apa? Jalan di mana? Gajah Mada. Terus di sebelahnya Gang Gajah Mada 19. Oh iya, katanya yang apa yang nasi goreng yang 10.000 yang mana? Ini telur. Itu ayam kali. Telur ya, telur yang ya, nasi goreng. Goreng ayam. Mana di mana? Itu di sebelah Liga. Oh iya. Iya, teman-temanku dan sahabatku Thai Seka kalau nyito le to kun kian ho hiu kong hak pai mo. Kong kiong ni. Oh iya, Ali mau jalan Gajah Mada ho. Iya, jalan Gajah Mada. Jadi mai chung jiao pan, mai tha mo ka mai to. Jagung apa lagi mai main sian tau kong ni tiao. Kong ni kong ni kong ni. Yu kong ha. Oh, Ace Abu Nyin Asri. Phân tiên nhìn ha. Ở tiêu chiếu năng nè. Ở bàn châu ha. Ai dô. Bàn châu ha. Ya ok. Halo. Mau beli apa say? Say. Ini saya kok hari ini jual ini kok. Ayo sini sini beli deh. Ada gratis. Ada gratis. Ada diskon. Eh kita lihat. Main. Oke. Okay, potong. Aku punya ini ya. Oke. Iya teman-temanku dan sahabatku. Luar biasa ya. Kita. Saya mau ajak Anda jalan-jalan di kota Pontianak. Kita jalan nanti begini, Anda pasti penasaran. Tadi kan nyibe penasaran kan? Nasi telur cuma 10.000, nasi telur 10.000. Kita kayak Pak Pona kayak Tian Chun mata sapi cuma di bantun. Ini kan kiu mai mau kan tanya ya. Kin song ho si de. Eh tadi kan kan bisa sana. Oke, loncat sana, loncat sini. Sapu ya jika tu loncat akai, ali yang tu le kon dia nao, ngatu le santai nao. Ya, apa yang kau nari dia sip dia masa. Halo, beli apa? Desa. Ini ya, anak ya. Oke. Ayo. Hai, ayo dong nyimeng miang nyimeng miang. Seli. Seli ya. Oh, Seli. Cai. Kam sia nyi. Oke, ya. Ban nolim mang. Udah. Oh, ban yo mai kam sia leo ha. Oh, chau ji ban tu na. Oke. Nah. Chau ji ban tu ya. Yo chim nang gong mai chau ji ban tu. Yo ban gong. Cek wan ya? Ban ngai dong ha? Cek ban cek wan lah, cek wan. Eh, ngerti cek wan ya, dia kan, eh, kong ngai ban ni ya, dong yang cau ni yang kong mai. Hai le, cau le, cau le. Cau lu cek wan, cau lu cek ban, cau lu cek ban. Oke, aku jalan kam sen ni dah ya. Oke. Okay. Eh, teman-temanku, ya kita coba jalan-jalan. Ini suasana di sini ya. Oh, teman-temanku dan sahabatku, di mana Anda berada? Kalau seperti luar negeri, Taichung kan ya, boy. Kalau teman-teman dari seluruh Indonesia kalau mau datang jalan-jalan di Pontianak, ini malam suasana begini paling enak ya. Banyak adem dan sejuk ya. Ya ini pokok rasanya benar-benar ya, ini pokok jalan di sini aman ya. Banyak makanan kaki lima. Ini boleh bilang seperti apa ya? Boleh bilang nih kalau di Malaysia itu apa? Jalan Bukis ya. Jalan Alor. Ah, yang Bukis ya. Ah, ini dia. Jalan Bukis ya. Ya. Satu deretan tuh makanan ada. Nah. Ya, kayak Bukit Bintang sana. Ada durian, ada apa, semuanya ada sini.
Nah, kita lihat di sana, oke. Okay. Ah, ini jangan-jangan nih. Ah, kita lihat sana dong. Ini kalau malam ya, walaupun Diana itu kalau siang andai kata kalau tidak hujan mungkin agak panas. Kalau udah malam kayak begini, wow. Udah kayak Bandung ya, udah kayak Bandung mau pakai jaket. Ya, jaket Singkawang pun sama juga ya. Adem kalau malam. Adem ya. Ya. Halo. Udah tutup. Suasana Jalan Gajah Mada. Ah, ini. Nah, ya, teman-teman kalau begini. Tajekarya begini, teman-teman kalau suasana malam kalau di Singkawang kayak Kuntianak, di Sambas, Pemangkat, di mana sengaja kopi tiam ini yang seperti kafe-kafe gini malam kuat ini nama kafe sederhana untuk nongkrong ya buang stres atau apa ini coba lihat sana tuh rame tuh justru kafe yang kayak begini asik ya Pak ini ya? Yang paling enak kita ini bisa kan gak ada yang kayak begini ya jadi sederhana ya tidak mahal dan bisa berngobrol bisa temu teman ya mungkin kalau mungkin di sini kerja itu kan ada siang ya kan iya. Halo, halo. Ya. Hai ibu nah jadi ini bisa santai sini ya tuh lihat nih ini suasana lo bisa ya ini mau makan apa juga ada di sini ya tuh kalau BNI itu buka ya mau ambil duit gampang aja di sini ya teman kalau anda dari jauh-jauh tahu sabar uang kontan di sini banyak bank tinggal ambil gesek-gesek aja semuanya ah di sini ya kita coba masuk lagi, bukan di sini ya ini gang ya ya teman bisa lihat hotel ya hotel Gajah Mada hotel apapun ada sini ya aku lihatlah TCK ada un saja anawarel jadi ali likon ya ini hotel yang di Pontianak di sini harganya tuh agak bagaimana ya? Agak variasi banyak ya. Coba beda. Iya. Variasinya begini. Hotel di sini rata-rata tuh boleh bilang bintang 3 ya, bintang 3 atau bintang 2. Tapi di sini hotelnya terlalu banyak ya. Iya. Tapi hotelnya ya rata-rata kalau seperti saya ya cocok ya harganya standar untuk saya. Ada 400, ada yang 300, ada yang 500. Tergantung kalau rame agak mahal dikit. Tapi kan kita hotelnya ada jangan ya. Ini gua hotelnya Gajah Mada. Gajah Mada. Nah. Ini hari ini kebetulan kita lagi santai. Pokoknya begini teman-teman, saya tidak sombong. Saya orangnya tuh cukup mau cari pengalaman. Di sini hotel yang di Pontianak di Gajah Mada sini, hotelnya rata-rata saya udah pernah nginep. Ya, udah pernah nginep. So, kita rata-rata udah pernah nginep. Ya, oh pas ada jual nih. Wah, ada buka. Ada jual teman, ayo kita ke sana. Ringo Bakery, langsung aja. Nasi goreng. Nah, ayo kita ikut ya. Pas nih ya hotel. Nah, ini hotel ini mewah sekali, tapi harganya sederhana. Oh, namanya 999. Iya, 99. Nah, kita makan. Anda tuh datang sini udah cukup bawa 20.000 aja udah kenyang pulang. Ya. Mari kita makan, langsung makan sana aja. Ya sana yuk. Wow. Nah, kita langsung makan sana ya. Ayo siapa mau ikut? Kita makan lagi dekat rumah saya. Apa? Oh Manado Kampang. Saya nanti sebentar lagi saya ke sana. Iya. Ayo kita makan sini. Waduh. Ini rame sekali nih. Nah, ini halal ya? Halal. Nah ini 999. Ini dia. Wah, ini enak nih wanginya. Waduh. Halo. Halo. Oh my god, jumpa saya lagi. Loncat sana. Loncat sini. Ya pintar. Ini teman-teman coba lihat nih. Ini kita lagi live ya, boleh ya? Boleh ya? Lagi live ya. Oke. Ini lihat nih, teman-teman. Ini yang paling ramai nih, aneh. Boleh, Anda boleh belajar ya, tapi jangan tiru ya. Boleh belajar, jangan ditiru ya. Boleh belajar, boleh tiru, tapi rasa beda. Tuh lihat nih, tuh nasinya tuh balen. Kok tangannya pegang nggak panas ya? Oh udah biasa. Nanti aku mau goreng juga. Karena tidak panas. Nah, oke, aku mau coba goreng juga. Tuh, aduh. Mantap.
Ya, aku coba goreng juga dong. Oh, boleh. Halo, ya. Halo. Hai. Apa kabar? Enak ya makan di sini ya? Saya biasanya dulu sering bawa pacar saya. Ya, makan ya. Sini ya. Tapi sekarang saya enggak berani bawa pacar saya, bawa istri saya. Jadi kemarin pacar saya ketawa sama istri saya. Makan sini cuma 10 ribu ya. Eh, hey, teman-teman, kalau Anda mau bawa 10-20 ribu bisa datang sini makan. Kalau sama pacar, kalau sama istri jangan ya. Aku bagian itu. Oke. Kita lagi live ya. Nah, ini, halo, boleh saya tanya sedikit boleh gak? Asli orang mana? Oh, Pontianak ya? Hah? Boleh ya, kita tanya dikit ya boleh. Soal sini boleh kan? Nah, ada mic-nya. Jadi putih sekali ya? Putih. Teman-teman, kalau Pontianak memang rata-rata tuh udah terkenal ya. Cewek-cewek di sini yang cowok-cowoknya tuh udah ganteng-ganteng, hidungnya mancung. Yang soleha-soleha semuanya rata-rata ya, itu cantik-cantik putih-putih nih. Ini pacaran atau apa nih? Oh, suami istri. Oh my God, udah punya anak belum? Oh, dulu pacar ya, makan sini ya? Sekarang punya udah jadi, makan sini juga. Nanti bawa anaknya makan sini juga ya? Legend nih, legend. Legend ya? Oh, belum punya anak ya? Oke. Okay. Nah, ini apa? Ada YouTube channel ya? Ya, YouTube. Apa? Hobi makan. Siapa? Oke, tunggu. Oke, tunggu dong, saya tunggu. Oke, maaf ya. Boleh mau buka boleh. Nih, bakmi loncat. Bakmi loncat. Besok. Ya, bakmi loncat. Tunggu ya. Nah. Oke. Nah. Tadi kita di Facebook. Di Facebook ya, jangan di YouTube. Tadi Instagram juga ada. Ah. Facebook juga, ah, besok. Ada main besok kan? Ada. Ada. Ayo, tadi kan bisa lihat juga kita ngomong-ngomong sini. Tunggu ya. Nah, coba bakmi loncat dulu. Ada enggak? Ah, itu belum ya. Oke, bakmi loncat pakai E ya. Ini. Nih, tadi ada kamu coba pencet. Oh my God. Lagi live. Lagi live. Nah. Tadi kan ada kamu juga. Oke, nah, tunggu ya. Jadi udah makan belum? Lagi pesan ya. Ini kok sumnyanya berdua kok mirip ya? Nah, itu tanda suami istri yang apa udah jodohnya, ada jodoh pasti sama gitu. Cuma saya nggak punya kumis ya. Jangan ya. Oke, maaf ya. Oke. Bro, Kang, ayo shoot ya. Oke, masih lama Kak? Masih lama. Oh, mau songkon. Oke. Apa? Ownernya langsung. Eh, halo. Apa kabar, Bro? Katanya punya YouTube ya? YouTube ya? Apa? Hobi makan. Oh, hobi makan. Memang ada orang tidak hobi makan. Makanya disebut hobi makan biar nyaman diingat. Ya, teman-temanku dan sahabatku, kalau Anda ingin menonton yang tentang makan di Pontianak ya, Pontianak, atau di mana ya? Di mana-mana sih? Di mana deh? Suruh Jakarta, Bogos, sementara Medan, Makassar. Oh, gitu, hebat amat tuh. Jadi kok nanti lusa ke Surabaya lagi. Surabaya. Oh, ini banyak duit dong, Kak? Enggak. Masih banyak ownernya Mbak Miloja. Oh, YouTuber terkenal. Siapa? Apa? Evan. Udah 4 juta lebih ya subscribernya? Kalau yang YouTube tuh 5 juta. Oh my God, aku mau ikut dong. Kalau Facebook baru 4 jutaan. Astagfirullahaladzim. Saya cuma berapa kali ini pun juga harus panggil kamu guru. Guru. Bro, ini luar biasa nih. Ini Riau nih dari Singkawang. Biasa aku lihat-lihat. Saya tinggal asli orang Sungai Raya, tapi saya tinggal di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Sambil bikin bakmi kan? Iya, itu ciri khas saya. Kalau kamu kan kalau adik ini kan cuma pergi tiap hari bawa duit banyak. Iya, teman-temanku dan sahabatku, ini adik kita. Udah nikah belum? Udah. Anak 3. Oh, punya anak 3. Astagfirullah. Udah punya anak 3 masih ganteng gitu, apalagi anaknya ada sebelum. Iya, benar. Iya, apalagi belum punya anak, ya. Iya, ya. Tuh gantengnya minta. Oh, ini ya. Ini bakmi, ini sejadi bakmi ini. Ini punya siapa? Kamu yang bikin? Enggak, ini beli di satu tempat. Pas kebetulan ada lambang ini. Oh, gitu ya. Mana istrinya kamu? Oke. Hai, halo. Sini dong. Boleh enggak? Ada temannya sama ini. Sama kita berteman. Oh, sama masih. Itu delawan saya. Halo, Ibu. Aduh, cantik sekali. Orang Pemangkat. Oh, ada Pemangkat ya? Pemangkat. Sos dulu loh. Jadi, bupati kita kan Satono. Haji Satono kan? Iya. Kok bisa cari
cewek memakan sih bagaimana? Tahu, kayaknya maksudnya ya. maksudnya dia tumbuhnya dari mana dong? Dah, aneh. Hobi makan ya? Oh tadi dibeli ya? Beli. Aduh, ibu. Apa? Biasanya betul. Oh, jadi tidak pernah masuk restoran ya? Jarang. Sama-sama. Ibu. Menikmati. Oh iya. Kasih aja. Oke, kasih aja. Ayo, oke. Ini luar biasa ya. Ini sosialnya tinggi juga ya. Saya belajar banyak dari inilah. Jangan bilang begitu dong. Tapi ini sosialnya luar biasa. Teman-temanku dan sahabatku, saya mau panggil dia tetap guru saya. Ya kan? Saya mau guru. Tapi anak saya juga YouTuber juga. Iya, yang judotin. Sama apa kan? Judotin. Yang kembar kan? Iya. Ini ibu pinter ya, cari suami ganteng lagi. Jadi begini ibu, saya lu jelek ya, sekarang li apa dia dipoles-poles, dikasih ampas-ampas jadi ganteng ya. Jadi ganteng. Sinam. Oh sinamnya, bisa pas sakit juga? Kalau mama bisa, kalau Dini tak bisa. Mama asli dari mana? Mama kan, tapi oh. Nenek kan Chinese. Oh Tongyin. Tapi kalau ke cucunya tuh udah gak diajar. Oh iya, jadi udah masuk udah Islam ya. Oke bagus lah. Begini, saya mau tanya nih. Dulu ya, sebelum suaminya jadi, oh kita tetap kenalan sih udah jadi YouTuber atau sebelum? Belum. Jadi kalau suaminya jadi YouTuber itu ada sedikit cemburu gak? Dulu, pertama kali. Kalau dia jadi YouTuber? Iya, sebelum jadi YouTuber kan. Sebelum jadi YouTuber? Iya, jadi kalau udah jadi YouTuber tuh cemburu gak? Biasa suaminya pergi takut dia bohong-bohong atau begitu? Oh enggak, saya selalu dibawa kemana-mana. Ah, jadi ini manajernya sekalian dong? Betul. Biasa talimnya berapa dong? Kayaknya semuanya ditransfer ke sini ya. Biar rezekinya makin berlipat-lipat ya. Ke istri semua. Ingat ya, kita udah top sebegitu terkenal, jangan lupa istri kita. Kalau kita lupa istri, rezeki makin kurang, makin kurang. Apalagi jangan bohong istri. Nah, benar dengar tuh penonton. Ya. Penonton harus dengar ya. Ya nih. Rezeki bagus kasih ke istri semua. Jangan dikit-dikit udah banyak duit nanti cerai lagi. Kan banyak yang terjadi gitu, kamanya terjadi. Belum terkenal udah terkenal dikit, wah lihat istri udah jelek. Begini teman-teman, kalau kita udah terkenal udah banyak duit, tuh dulu katanya jelek ya. Sekarang udah banyak duit langsung di Portmark ya. Nah, tapi dulu istrinya jelek juga, di Portmark juga. Ketemunya tuh di terminal bus. Oh. Gak. Lagi jual kacang oh? Gitu ya. Di terminal bis. Jadi dia memang dulu dia pinggirnya jual apa? Jual asong kan? Telur puyuh gitu. Oh iya. Bohong. Nah teman-teman, karena namanya YouTuber tuh banyak karya, apa kreatifnya banyak. Dan selalu yang ngomongnya tentang lucu-lucu ya. Kalau kita nggak ngomong lucu nggak ada nonton kita dong, benar kan ya? Jadi begini. Kan YouTuber, ada bisnis yang lain nggak? Sementara sih masih jadi content creator. Content creator? Nah, content creator. Mas, oh creator. Membuat konten. Oh, buat konten terus ya? Kerjasama dengan beberapa brand dan seperti itulah. Oke okay, ya. Masih menikmatin media sosial sih. Oh gitu dah. Saya mau tanya nih, biasa pergi ke Medan, kemana-mana, Surabaya tuh, anak ikut juga? Anak enggak, kebetulan suami istri doang ya. Oh, yang jaga siapa? Ada yang jaga, kadang orang tua yang mantau juga. Oh gitu ya, luar biasa. Saya tetap doa Anda dong, selalu sukses selalu. Sukses selalu ya. Bapak, jadi sukses selalu. Terima kasih. Mau nebak mie loncat, wajib jutaan pengikutnya. Belum. Ini didoain. Oh doain ya? Doain ya. Amin, terima kasih. Saya ingat ya, jangan lupa sama istri anak ya. Siap. Ya. Selalu. Wah, ini yang bahaya. Ingat ya, kalau istri mau apa harus kasih ya. Nah, kalau mau beli mobil kasih. Ya. Kalau mau beli baju kasih. Mau kawin lagi kasih lagi. Nggak boleh ya. Mungkin ada mujizat mungkin Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Bapak, thank you ya. Saya senang saya jumpa senang Anda semuanya. Thank you. Oke, terima kasih juga kita. Oh, rame-rame. Oke. Ya, ayo teman-teman, saya cakap cincin menjauh kita. Nyin san mung si kalau kong fung san, mungkin kita lopo katin aja. Nah, harta yang itu. Oke. Okay. Nah, ini hari ini, ayo kita coba deh. Oh my God, ini kue tiaw. Ini kue tiaw kiang.
Nah, ini kue tiaunya ya. Oke, nah gitu. Iya. Wah. Ini. Eh, hai. Halo. Itu mau YouTuber juga saya. Kenal ya? Oh, tuh. Bang Evan. Bang Evan ya. Sama Mami Tui. Oh, biasa rame-rame dia ya. Oke, okay. Ini beneran kue tiao goyang nih. Ini kue tiao goyang ya? Wih, santai sekali tuh. Digoyang-goyang. Papa. Apa? Asu. Asu, ini hao. Ini papa ya? Asu, ni hao. Halo. Ni hao. Waduh. Asu, cao fan. Asu, tuh lihat. Ini apa nih? Oh, yang kanan. Oke. Okay. Ini wangi banget ya. Mantap. Wah, ya ini apa nih? Oh, Asu masak kue tiao. Ini papa dan tadi Asu. Oh, apa? Ya. Apa? Tinggal kue tiao. Oh, fon mo ha. Oke. Okay. Oh, kue tiao mo. Oh, boleh. Hah? Fon mo ha. Kue tiao ya, kue tiao ya. Oh, boleh lah kue tiao, ha? Tapi mantap, Pak. Iya. Ini ya, Mai. Kue tiao. Bye. Bagi-bagi aja. Ah. 3 piring. Ini ya kan? Ada cabai tiang, Mai. Bejangnya satu ya. Makan sini kan? Iya, iya. Jadi begini aja, tiga aja. Wah. Tapi kasih telur ya. Nasi goreng. Nah, kita duduk sini yuk, santai. Ini boleh kita duduk sini, oke. Halo. Hah? Oke, sana ya. Oke, ayo kita duduk sini. Ayo makan yuk, rame-rame. Aduh. Oke. Oke, sama-sama aja lah. Oh, teman-teman. Oke. Kita masak juga. Iya. Hai. Oh, pagi jogi kayaknya senjusnya dah. Oh iya. Ya, halo, Ibu. Oke. Okay. Wah, Ibu senang ya. Udah, Bu. Senang sekali ya udah dibolong semuanya ya. Iya. Tidur di langsung tidur ya, Bu ya. Ayo. Ayo kita goyang-goyang terus. Wow. Aku mau pengen goyang dong. Asu. Oke, oke. Nasi goreng pakai toge ya. Oh, no, nasi goreng masih ada kak? Oh, mau lihat sih ya? Habis ya? Oh, nggak apa lah. Oke, okay, tiola. Tapi oke lah, minta 3 mangkok aja. Nasi goreng pakai toge. Betul, jarang ya, Mak. Makan apa? Lu makan apa? Oh, iya. Wow. Iya, justru sederhana tuh itu yang enak. Ada yang bilang Kak Evan dan istrinya sukses selalu ya Kak, yang selalu berbagi sangat menginspirasi. Pembeli itu benar-benar kita merasanya apa ya? Senang ya. Apa? Bahagia. Pembeli yang beli. Bahagia. Ya. Penjual ya? Bahagia. Pembeli itu kita kasih kita bahagia sekali ya. Ya. Kita makin kasih makin senang ya. Ya. Tuh ingat tuh orang ganteng-ganteng tuh udah terkenal tetap kemana-mana bawa istri. Biasa lu orang jelek-jelek tuh udah terkenal tuh nggak mau bawa istri. Bagaimana sih? Bicanda itu bicanda. Ya, waduh ini sih unhoused. Eh teman, ini pasti ini kau nanti. Tadi kan kita cawcaw panas lebih housed, tapi mikir kayak mulai yulok ni macam. Kayak api gimbal, kelat. Ah, kelat. Oh, kau masih tau kelat dong tuh, kelat dong. Wow. Itu namanya kue tiao goyang ya? Kue tiao goyang. Mbak mie loncat, Pak kue tiao goyang. Kue tiao goreng goyang lah. Goyang. Biasanya kasih nama kue tiao goyang ya? Ah, jadi hari ini namanya kue tiao goyang, oke? Semuanya goyang. Ah, itu apa? Kalian. Ya, oke. Sekali lagi, Sok. Oh my god. Diu zo. Oke, telur dadar ya. Halo, Pak. Telur kecap. Kita satu hotel loh dekat. Betiang, Betiang duduk. Tempat kita duduk. Iya. Sana Jan. Salam. Ya. Salam ya. Sorry, ayo. Izin tadi mau tuh to komentar tuh info. Nih, orang lain. Nanti kita jangan pakai telur, pakai tauge ya. Oh, ini punya saya juga ya? Oh, ya, jangan pakai tauge ya. Oke. Okay. Oke. Okay.
biar nggak salah. Ya kita udah, kita tiga aja ya. Tapi Tiang lu di situ lu Tiang ya. Oh, oh ya, boleh depan aja lah ya. Tiang sini depan dari sini. Waduh Tiang situ. Sama, wah sukses selalu buat Pak Evan. Pak lu banyak deh ya, Pan. Banyak dong ucapkan lu. Aduh, gua ngiri lu. Enggak ada ucapan saya dah. Aku sedih lah. Mendingan tadi gua enggak mau sedot. Aduh. Aduh, sedih saya. Tuh banyak banget nih salam buat Bang Evan ya, Sinta. Dia juga pernah makan di tempat aku bubur gunting di studio ini. Oke, ada ya teman-teman boleh tanya-tanya nih. Bubur gunting. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Bubur gunting pernah. Betul ya. Coba ada. Ayo mau tanya apa? Ayo sekalian jawab nih langsung ke orangnya. Ayo tanya. Ada yang tanya apa? Di Batam ya. Batam wih. Tanggal 20-an insyaallah nanti ke sana. Insyaallah ya. Tanggal 20-an nanti ke sana. Oh, dia udah waktunya udah catat ya. Biasa berapa hari ke sana? 5 hari. 5 hari ya. Jadi berapa tempat makan? Belasan biasanya. Oh, dibayar kah itu? Enggak, kita yang bayar. Oh, kita bayar dia. Kita bayar dia malah. Wah, luar biasa. Kasih traktiran kan soalnya. Oh. Beli misalnya di sini, misalkan dia bikin satu hari mampu 400 porsi atau 300 porsi, nah diborong semua nanti oh. Dibagi-bagiin ke orang. Oh, gitu ya. Aku mau ikut juga agak begini salur ya. Ya teman-teman saya bilang kita makin membeli Tuhan makin kasih kita rezeki yang limpah. Ya toh? Nah, makanya Tuhan selalu apa pernah di ada ayat berapa? Kalau kita kalau punya bagilah orang yang perlu punya, ya kan? Nah, itulah saya bilang. Jadi kita makin bagi tuh kita makin Tuhan tuh ngasih limpah. Ya, ini contoh-contoh, Mbak. Iya, teman-temanku dan sahabatku seperti saya kan udah termasuk udah punya umur nih. Yang seperti adik-adik kita yang begini, yang umur begini, kalau yang contoh boleh bilang ya boleh maaf dikit ya agak ikutin jejak-jejak seperti kita bikin sosial itu yang luar biasa. Saya harap banyak-banyak seperti anak muda yang bikin konten-konten yang positif, yang positif, dampak yang bagus buat iya. Penonton. Nah itu tuh seru tuh. Oh iya, saya mau tanya juga dong. Saya kan terus terang saya banyak belajar juga ya. Kita jangan pikir kita orang tua tuh selalu benar di salah. Bener. Banyak yang belajar sama yang muda-muda zaman sekarang gini. Justru saya banyak belajar sama yang tua, Pak. Salah sebenarnya. Jangan belajar sama saya, bahaya nanti. Jadi begini, bagaimana bisa sukses sampai skapetnya tuh sampai 5 juta itu? Kalau mungkin jalan sukses tuh mungkin hobi makan ini banyak terbantu dari doa-doa orang sih, Pak. Kalau dari kitanya sendiri ikhtiar mungkin agak susah ya. Oh, gitu karena ya? Kita dari daerah Pontianak kan. Iya. Tapi mungkin dari yang nonton dan mereka doain dari seluruh Indonesia itu mungkin yang jadi berkat. Sekarang bukan dulu Indonesia seluruh dunia dong, boleh bilang dong. Iya sih. Ya, soal boleh kan nonton pun doa. Kemarin ke Arab Saudi banyak juga follower hobi makan kan habis pulang umroh, Pak. Gila, aduh luar biasa. Kok enggak kasih kok enggak ada nggak ada kirim salam untuk istrinya sih, bagaimana Evan sih? Evan yang lebih terkenal kan Evan. Oh jadi ibu nggak jarang-jarang lihat mukanya ya? Yang penting ibu cuma terima begini aja ya, bersih aja. Dulu awal-awal mulai, saya itu nggak kelihatan Pak, yang kelihatan tuh istri. Cuman pada saat satu di perjalanan di kota mana gitu tuh, si istri yang nampilin saya akhirnya ketahuan tuh asli si Evan ini. Tato ganteng orang penasaran ya? Gak. Begini, sering-sering itu dapat SMS nggak kirim salam dari cewek cantik-cantik gitu? Terserih dong, yang penting kita hati tetap berteman semuanya, yang penting jangan dimiliki ya. Makannya sederhana ya nih, nasi sama telur dadar. Ya tuh. Ini enak nih makannya. Bukan enak lah, enak. Ada taburan ini, minyak bawang putih, kayak gini tuh. Oh, gila. Tapi jarang di live begitu ya, nggak pernah live. Jarang, ini pertama kali saya live di Facebook sama Bapak. Tapi orang live langsung. Sika langsung ya. Ini benar-benar ganteng loh. Kalau saya sama dia, saya lebih ganteng. Ayo. Beliau. Iyalah, kalau umur sebegini, saya paling ganteng. Kalau umur seperti adik kita ini, yang paling ganteng dia gitu. Wah, jadi ya. Aslinya cantik banget. Iya, aduh. Bilang dong. Makasih ya. Iya begini, kalau Anda ingin mau seperti ibu kita ini yang cantik ini, ada rahasianya. Biasa pakai apa? Oda apa? Jangan disebut ya, belum dibayar ya. Pakai brand apa gitu ya? Iya pakai brand, jangan sebut dulu ya, kan belum dibayar ya. Kalau mau disebutin brandnya, jangan lupa brand-brand harus apa? Kerjasama dengan Mbak Yonca. Sebenarnya begini,
kalau istri bisa cantik, bisa awet muda, itu tergantung suaminya. Iya sih, benar sih. Benar, Bu? Kalau istri udah terkenal, pulang malam, jarang perhatian istri, duitnya susah kasih, mau ke sana nggak kasih, mau ke sana pelit amat. Nah, kalau kenapa? Ini di mana-mana bawa terus, makan yang enak ya. Nah itulah, ini contoh baik untuk kita semuanya. Ya, kalau saya sih nggak heran lagi. Makan yang sederhana pun juga mau deh Pak. Mau dong. Kita kan hidup dari dulu kan orang sederhana, ya toh. Nah, ada ini apa nih? Cao tauge. Cao tauge ya. Oh my god, Tajeka kayak cao tauge ya, cao tauge ya. Nah, dipakai pecahan telur udah ya. Gitu. Sederhana kan? Sederhana tapi enak ya. Nah, ini nah. Favoritnya orang-orang yang datang ke sini. Gitu ya. Nah, Tajeka nih kan. Tajeka kok nih dia nih nih nusi kan antum mungkin dia biasa makan siang dong kan ya noh. Jimbe dia jimbe kan lo kung sia gitu tapi dia tuh siang. Thì ở bữa trước mình nè các bạn nè cái nhí tớ nhân trần ở đây nhân cái mấy tay lầu có chuyện riêng à mấy tay lầu có chuyện mình mày được cứu lâu hao à trên dòng đèo chung kia thì có gì thì các hiểu còn được ya kan ya ok dah makan dulu saya mau ganggu dah ya oh, thank you ya ya mau titip mau titip pesan lah sama itu fan-fannya pokoknya teman-teman harus tetap ikutin bakmi loncat karena saya beberapa kali nonton live bapak tuh yeah. Lagi di kedai di toko lagi mempersiapkan itu kadang itu ada buah apa segala macam benar kan ya benar nah, benar kan ya jadi aksi sosial bapak tuh luar biasa sekali terima kasih karena banyak nolong orang tapi sebenarnya tuh lebih jago bapak enggak lah bapak kalau Evan kan pedagang kecil kadang borong, memodalkan pedagang dan lain sebagainya. Kok bapak tuh jauh lebih besar lagi pak? Enggak. Cuma bapak enggak publish di sini. Sebenarnya begini, kalau saya adik saya bikin sosial tuh banyak. Sebenarnya tuh yang hebat tuh bukan saya, yang hebat tuh donatur saya. Saya cuma hanya jadi jembatan aja, ya. Cuma saya mukanya terlalu tebel, nggak tahu malu lagi. Jadi saya berani minta sama orang yang kita belikan yang orang yang benar-benar butuhkan. Kita meningankan orang dan seperti orang yang kepepet nggak tahu kemana jalurnya. Kalau tumu saya itu termasuk saya hoki. Cuma Tuhan kasih kita kesempatan bisa membantu orang gitu. Dan saya bikin jembatan itu kadang-kadang ada orang punya duit mau bikin sosial nggak tahu mau kasih siapa. Zaman sekarang kan zamannya bohong itu kan banyak juga ya toh. Yang ajang cari kesempatan. Nah kalau saya transparan dan benar-benar kalau siapa yang ingin mau tolong minta saya tolong, saya harus mau live. Yang donatur kalau titip duit kasih kita, kalau kita kasih di depan dia kan di namanya boleh bilang di depan mata dong. Betul. Kita kan sudah langsung. Betul. Jadi kita kasih dia lihat itu apalagi yang minta tolong itu ada minta saya doain supaya anda tuh mau sehat selalu. Dia merasa saya bantu, ada bilang terima kasih, dia merasa senang gitu. Jadi kita bantu 10.000, 20.000 kayak dia merasa tuh yang tolong tuh benar-benar mendapat itunya. Iya benar. Ah ya kan, amang pak yang benar gitu. Apalagi orang sakit kata udah tolong dia, nanti dia udah sembuh dia terima kasih, kita merasa senang gitu. Benar. Ya kan. Nah, ada itulah. Suatu kebahagiaan yang ya. Bisa dibeli sama uang atau dibayar pakai uang. Benar, makanya ini keren. Ikutlah sama yang anak muda ini. Thank you ya. Harus ikutin bapak. Thank you Pak Seng, thank you. Oke, thank you teman. Selamat menikmati, sehat ya. Selalu. Bro, ini tanda orang sukses ini tidak pernah sombong. Memang saya tidak pernah terkenal, tapi orang tuh bisa sukses tuh lihat dah tampangnya. Ngomongnya senyum terus. Mungkin Anda juga kayak itu Pak, iklan Persodan juga ya. Mudah-mudahan ya Pak. Oke. Okay. Gitu ya. Tega. Eh ngomong-ngomong udah follow saya belum? Udah dong. Udah ya? Nih. Coba lihat nih deh. Hah? Ah, tuh. Udah aku follow. Nih, tuh, YouTube saya udah di follow belum? Ah, YouTube belum. Atau pas aku penasaran nih. Langsung kasih teman-teman ya, lihat semuanya. Namanya Bakmi Loncat. Ah, tadi kan oke. Nah. Mi. Bakmi Loncat. Ada E enggak sih? Iya, ada E. Nah. Ah, YouTube saya sih belum. Semua siapa tahu habis follow bisa naik 10 juta. Amin ya. Amin. Nah. Jadi kita follow juga. Iya, follow dong. Ada ayo oke. Langsung. Singkawang nih, Pak. Bentar lagi ada landasan lagi kan. Makin keren Singkawang. Oh iya, Singkawang memang sun. Sun. Nah, ini mau makan nih teman-teman. Nih. Biasa.
Oh, Polo. Oke, okay, udah ya. Thank you ya, Pak. Thank you, makanya. Oke. Okay. Silakan makan, mohon saya agak ganggu ya, mana apa. Aduh, Komang. Ayo, asu. Oke. Okay. Eh, foto boleh ya? Oh, boleh, Beh. Pegang tuh. Oke. Okay. Ini, minta foto. Maaf ya. Jangan ngiri ya. Yo. 1, 2, 3 Sekali lagi 1, 2 Gini ya, ini gaya nih dia nih. 1, 2, 3 Mantap. Oke, okay, thank you. Oh, kamsia. Yo, sama-sama. Oke. Okay. Yo, yo. Thank you. Kamsia ni, thank you. Nah, jadi jika kau nak suh cawah, nah. Ada suh cawah jika ya? Nangai ha suh ha? Oh iya aduh. Mau lo tau gesuk ya? Oke. Oh, jangan pakai tau ge. Dia pan juga ya. Iya, jipan ya. Jipan dan jangan pakai tauge. Jangan boleh. Nah, minta telurnya juga ya. Oji ha. Ome deo ha. Ini kan dia cocoknya kan ya. Oke. Oh my god, ini tuh dia jangan puyo-puyo sih toh hose deh. Oh my god, goyang-goyang lagi. He, goyang. Telur goyang. Ya, yang bikinnya goyang, telurnya goyang juga. Ayo. Duduk yuk. Oke, satu lagi ya. Wah, ini paket tauge. Okay. Asuh dulu dari jam berapa kok? So, jauh jam kaya, Mai? Kita jam kaya, Mai? Jam 4 ya? Tutup sampai jam berapa? Jam 10, jam 11? Oh, jadi cuma hanya... Jam 11, Wah. 7 jam ya? Oh, satu hari berapa mangkok? Oh, 3.000 ya? Oh, iya, 3.000. 3.000 ya? Ya, dulu... Suk, 3.000 orang pun tembang ya. Asuk sehat asuk ya. Suk kita saya suk. Sisipin saya lah. Wah, udah sudah dosang nih bang. Hah? Sudah dosang nih bang. Tuh, happy. Oh, ngacuk. Ngerti toko mana tutup ya? Katanya jalan-jalan ya. Oh, langsung orang tahun di Turki ya. Niu naik balon mau jual song balon no. Ini kayak macun no. Oh, macun ha. Biasa aja. Jual. Nga sốt ngay chỗ phụ nhịp hiện ăn thải kế trong dòng vô quỳ bạc thẳng chỗ khó ai ta tập xin thị khẳng khóng dạ à xô bái nhị ta tập ơi xe hát cô đều nhị ấy giả gái tốt xịt suối mùa xịt ăn suối đi á ok đây đằng sau phân nè nè phân mình ta photo lại ghi mạp ya ô xí lo đi xe lo 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 à, nhưng chưa hai rồi, hả? Biếng hai loại, biếng hai loại, mấy biếng mà cái hết gì, có học con, nhưng siêu nhiều ai lập nhiều, anh nhau biếng chín nói, thâu lười ba, ok, có mà photo cả ba tiga, ok, đây đây, camera nhé, cái dùng camera anh nhiều kim nhiều, ay buka dong, ok. Satu, dua, tiga. Kalian, 1, 2, 3 Oke. Asuh ngasih munyian ini udah Ali main do kita nyano? Hei, dari depan sih bawa samsip. Samsip nyana wah. Oh, udah samsip nyana. Dulu ini udah cat pun mang atau hei? Eh, bujang kok? Ngai saya tahu Thai jo, cocok dia samsip. Oh, mà tôi nghĩ xe cho thầy bố tiếp chỉ đó, chỉ xăm xếp nhân đó. Chỉ. Kì to nhân à? Kì đại kì đại kì to nhân. Đẹp với tôi sẽ chăm tới xăm xếp nhân đấy. À, tôi nói sự bùn giang lain. Xe du to thầy ship ship rồi xe du mù lại được. Ồ, vậy đi đi như kì to rồi nè. Ship ship rồi. À. Ồ, bây giờ xăm xếp đang gì nặng xếp đang gì? Bố tiếp cái chiếc xe gì mang đi mày bị mày nào? Ngày thay sự Apollo chứ ngày chơi. Ồ. Theo hai ngày chơi. Vậy đi và tôi như bùi giang có. Vậy đi như kiểu xe poli à? Xăm chặt. À, lô phố dở chắc nè. Làm ăn tâm bằng à. Jadi cucu kita chắc nè. Cucu. Hàng thiên tăng pi. Ô mà nè, ini anak pertama. Kedua. Hả? Kedua. Ô, yang turun ini yang bikin siapa? Cuma nhì à. À, hàng có lấy. Aduh, nếu mà phập à lấy. Số mạng thầy phong số thầy này. À, jadi begini. Jadi nhì, kita sao nè, nhì mày đầu chọn nhà nè. Ta ngapa. Chút xe đầu kia nè hò. Oh, okay dah. Tang apa mulai main? Tak hai lai. Yu lopo mang ni? Mang tu. Tu main mang mang sih lopo nang. Mau laku lah. Mang begini, okay. Jadi kan sekarang ni kita say. Samsip.
38 岁，你去老婆，去么江江啊，到去么高台啊，到去么别在。散得啦，叔。散得呀，要不定结心肝江吼，人江，但比心肝唔江，跟冇用住噶，是冇？你啊，看听冇啦？所以从小就教老婆要下老人家哈。啊，我说阿姐，我们不就几多间了呢？啊，rumah udah berapa rumah? Ya, udah berapa dong? Sisi samkian lah. KPR KPR mau songkon dong, yang penting samkian dong, begini. Oke, Teh Cika, kalau ini tahu cerita begini lagi, ini cim lopo, cim mau kohel sang atau cim mau juga ini sesi sang tak lagi ya. Begini ada begini. Kalau jika begini, kalau jika kan you say sip mo chim mo ka sip soy ka an ma fan wa. So mo na ha so ha. Ah, ja chim lo you ni sip bang soy atau sam sip soy kan oke dong. Ye sangat-sangat sama-sama mengerti. Apa ada di bisa terima kita. Ka chim mo ka sip soy ki yong kang ni sin do li ki ayo ni ka yong. Kau liang yang li fun mo tau juga. So mo na ha. Nah, jadi jika lo po benar-benar kau to cin chang, oi ka, mi tak oi ka lui wa. Oji kai sim, oji kai nyin eta cok mona ho. Ah itu namanya istri yang sayang suami. Cok mona ha. Nah, tai cai ka he ni to chi to ai mo xiao le he lo ni to an bu yang ma, ya kan? Ah mang yu ai chin ai atau mang si kau ko lo kung ai ko ji hang ko lai li liao ho. Le nyin si ki ka ki jang xiao ka ye to ge tian fa nanti namanya bisa. Ni udah pernah kawin, pun udah pernah pacaran belum? Pacaran pernah, kalau kawin belum. Oh, kawin tetap belum lah, kan namanya pacaran. Jadi udah kenapa bisa putus? Karena nggak cocok atau? Cocok, nyinyir cocok. Mendingan tidak cocok, mendingan kita pisah. Kalau kalau tidak cocok, kita paksa kawin nanti udah punya anak cerai kan percuma juga. Percuma apa? Jiu cuma, anjung kongba begini. Jadi nggak berdoanya tetap dapat jodoh yang luar biasa punya songtin punya. Ya so ya so ya. Jika doa besok, aja nisam doa lagi. Supaya jika anak tetap jiu itu tuh isyong lah ya. Tapi ini nanti dapat jodoh jangan lupa saya undang ayo. Undangnya sampai Jakarta. Eh, ini Maim yang Harry. Harry ya. Teman-teman, kalau ingin mau cari jodoh tak usah jauh-jauh lah. Ini udah bukti, udah punya rumah, udah punya mobil, ya. Apa semuanya ada lah ya. Kalau Anna jangan malu-malu, kalau jadi kita ikut bantu-bantu kan boleh juga ya. Dan gaji pasti kasih segede. Oke. Untuk lesi ada muat ya. Ya, oke, okay, kita makan dulu. Aduh. Pak, gua mau makan dulu ya. Ayo. Mohon maaf ya, kita ada ngomong sedikit salah, mohon maaf ya. Kita sering lucu-lucu. Ayo. Ayo, abai. Itu. Nah, Lilit. Itu ada ambon dong, jutaw. Kiang, ini lah. Ayo, ini telurnya. Oh my god. Ini masih lah. Coba ayo kita makan yuk. Ayo. Saya bagi-bagi dong. Makan saja. Oh, makan. Oke. Okay. Teman, ayo teman, ayo. Oh my god. Kimchi dong. Kalau inget ya, kalau mau makan pertama tuh jangan, kalau bisa jangan pakai apa-apa dulu biar kita tahu rasa originalnya. Kalau misalkan ada yang kurang selera, bukannya kurang selera ya, kan selera orang beda-beda ya. Jadi baru pakai bumbunya ya. Mantep nih ya. Oh my god. Iya nggak apa-apa makan dulu aja mbak. Ayo langsung. Nah, ini kan kita udah cobain rasa orientalnya original ya. Kalau misalkan kurang pedes, kurang apa, tinggal tambahin bumbunya sendiri ya. Waduh. Mantap. Ya, hosi lo nyimis ya. Nanya, ah, ini tadi kan? Banyak yang nanya, kok ini jalan apa kok? Belakang Ligo Mitra aja. Apa? Di samping Ligo Mitra. Oh, di samping Ligo Mitra dan sampingnya Hotel Gajah Mada. Hotel Gajah Mada. Ini halal ya teman-teman. Halal nih ya, oke. Okay. Ini cuma ini kita lihat. Sampingnya apa tuh? Iya, sampingnya Hotel Gajah Mada. Hah? Hei, Hotel ini ya cuma 20.000. Ini kue tiaw sama telur. Kalau yang 10.000 itu apa? Nasi putih aja. Udah naik ya, udah naik 2.000, wajar lah. 10 tahun apa naik cuma hanya 2.000, hitung-hitung satu tahun cuma naik 200 perak, hemona.
kalau Anda mau cepat-cepat datang, kalau malam dikit nasinya habis, satu hari bisa tiga ton 3.000 nasinya. Buka dari jam 4 sampai jam 11. Oh, ini kok lagi, oh my god. Oh, ini nih. Ini oh my god. Ini tahu sendiri ya. Kapan Pak dibuka lagi? Belum tahu, jangan nanya dulu nih ya, masih di. Kita habis pulang ini kita mau ke Singapura dulu ya. Lokasi tadi udah kita ini ya di Pontianak ya, di Pontianak, di Jalan Gajah Mada dan di samping hotelnya Gajah Mada ya, masuk gang aja. Namanya ada 999. Oke, teman-temanku dan sahabatku sampai sini aja, mohon maaf sebesar-besarnya. Komentar yang kebaca mohon maaf ya. Komentar yang kebaca mohon maaf kalau kita ada ngomong salah atau tidak menenangkan, mohon maaf sudah. Memang cerita saya begini. Kan. Dadah, bye gini bye. Dong. Bye. Halo cewek cantik, gini dong. Oke ya, dadah. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. 对，没错。